aja sih. Kenapa? Ntar aja. Ada mau gue omongin nih. Iya, iya. Sana yuk. Mau. Nanggung nih, nanggung. Gak ada gua. Ayo. Sekarang. Iya dah. Tinggal bentar, Mas. Ngomong apa sih, bro? Ini, bro. Gua mau butuh sopan nih. Oh. Mau isi buat rumah saya. Tapi saya nggak ada ide nih. Tenang, gue ada kenalan di daerah Pluit, dia ada showroom sofa. Bagus? Ya, bagus banget, kita bisa lihat kan? Boleh dong. Wih, mantap. Kita siap-siap aja ya. Oke dong. Yuk, siap-siap yuk. Selamat siang, Pak. Selamat datang di Simple Art Living. Selamat siang, Pak Stanley. Ini kebetulan ada teman saya sedang mencari sofa. Mungkin Pak Stanley bisa jelasin sofa yang ada di sini apa aja. Oke, baik. Mari silakan, Pak. Ini model L-shape, ukuran 280x180 synthetic leather. Yang ini model 2-seater dengan bahan fabric. Nah, kalau yang ini model L-shape dengan reclining di satu sisi dan dia ada box untuk tempat penyimpanan dan tempat gelas. Nah, kalau perbedaan dengan yang L-shape, yang ini corner sofa, berarti di bagian depannya membulat. Ini semi klasik dengan sofa dengan kancing-kancing di sandaran dengan bagian tangan. Yang ini American style. Kalau American style tidak terlalu banyak kancing-kancingnya. Dengan American style ini ciri khasnya adalah ada wing side-nya gabung dengan sandarannya. Jadi dia ada ciri klasiknya seperti itu dengan sandarannya tinggi. Nah, dan ini minimalis modern. Jadi dia tidak terlalu kotak-kotak seperti minimalis seperti biasanya. Kalau yang kayak gini Skandinavia dengan ciri khasnya kaki-kakinya tinggi. Nah, ini masuknya ke semi klasik. Dengan tetap ada kancing-kancing, ada Swarovski, dan dia juga ada perpaduan dengan kaki stainless-nya gold. Dan di bagian tangannya ini juga dia ada stainless gold. Kalau ini sofa modern klasik, dengan ada motif jahitan belah ketupat di sini, dengan ada paku-paku gold di sisi tangannya. Stanley, ya. Kebetulan tadi saya kan nganterin teman tuh Pak Stanley. Iya, Pak. Nah, sebelumnya cuman biar kita juga sama-sama tahu nih, Pak, sebenarnya tuh model sofa ada apa aja sih, Pak? Model sofa ada L-shape, yang bentuk L, yang minimalis ada, maupun yang semi-klasik ada, maupun yang klasik ada. Dan ada juga yang 321. Sebenarnya yang perlu diperhatikan sebelum kita mau beli sofa tuh apa aja, Pak? Pertama, ukurannya berapa, nanti kita bisa customin sesuai kebutuhan Bapak. Kita kan ada tahu nih ada beberapa macam bahan pelapis nih, Pak, yang kira-kira cocok nih buat mungkin yang masih ada anak kecil atau gimana tuh, bahannya seperti apa sih, Pak? Bagusnya synthetic leather karena dia kalau ada noda cairan dia bisa dilap, dia bisa bersih. Kalau boleh tahu, kalau memang kita ini udah ada satu sofa yang tertarik deh, sebenarnya harga ini di range harga berapa sih? Rentang harga di toko kami itu berkisar antara 7 juta sampai 20 jutaan. Oh, gitu. Ya, tergantung ukuran dan model sofanya. Boleh tahu, Pak, kalau misalnya ini kan kebetulan Bapak adanya di kisaran Pluit nih, Pak, ya? Iya. Pasarnya sama mungkin ya serapan dari daerah sekitar Pluit. Kalau serapan memang kebanyakan daerah sekitar Pluit. Oh, Simple Art sendiri, Pak, ini workshopnya ada di mana? Kita kebetulan ada di Tangerang. Cuman memang kita di sini sudah 12 tahun ya, mau 12 tahun. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini yang saya mau tuh. Tanya langsung ke Pak Stanley. Pak Stanley, ya. Boleh dijelaskan nih, sofa apa nih? Nama sofanya El Miami. Kita memakai rangka kayu albasia atau kayu pinus, tergantung ketersediaan barang. Dan kita memakai busa super. Jadi untuk mutunya dijamin, dan kita memakai MBTEC di sini. Oh, MBTEC. Sintetik MBTEC, dengan kualitas tinggi. New Superior ya, Pak, ya? Iya, betul. Ini New Superior Light Grey. Motifnya sendiri, Pak? Motifnya kancing tarikan model kotak.
Iya. Cocok untuk di ruang mana? Cocok untuk di ruang keluarga maupun ruang tamu. Detail ukurannya berapa nih, Pak? Ini ukurannya kebetulan 3 meter kali 180. Oh ya, kebetulan ini juga headrest-nya juga bisa recline. Jadi bisa diturunkan dan dinaikkan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Gimana, Bro? Cocok ini? Cocok, angkut. Angkut ya, Bro. Ini yang saya mau. Oke, Mas Henry, ini sudah dapat nih teman saya. Iya, nih. Baik, Pak. Tinggal di custom warnanya saja dipilih. Dari MBTEC banyak pilihan. Kalau buat order sendiri berapa lama, Pak? Kita pengerjaan sekitar 2 minggu. 2 minggu. Ya. Oke, Mas Henry, kayaknya teman saya udah ketemu nih sama sofa idamannya, Mas Henry. Iya, Pak. Terima kasih nih sudah diganggu waktunya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Nah, jadi buat MBTEC Lovers nggak perlu bingung lagi. Dan jika Anda masih memerlukan informasi lain mengenai produk MBTEC, bisa mengunjungi www.mbtec.info atau menelpon di nomor hotline 021-458-42598 atau melalui WhatsApp di 0812-1982-2323. Saya pamit undur diri, sampai ketemu.